sebuah kisah. Ada seekor burung yang berkicau begitu indah. Ia memenuhi hutan dengan kicauannya dari pagi hingga malam. Tralali, tralali, tralalalali. Banyak hewan lain tinggal di hutan, tetapi mereka tidak dapat mengeluarkan suara melebihi kicauan burung yang indah. Bahkan jika mereka mencoba mengeluarkan suara, suara mereka seperti menghilang entah kemana. Si burung yang berkicau memenuhi udara dan hutan dengan kicauannya yang tiada henti, dan tidak ada ruang untuk suara lainnya. Tralali, tralali, tralalalali. Jika hewan lain ingin mencoba mengeluarkan suara, mereka harus keluar dari hutan atau naik ke gunung di mana tidak ada persaingan. Namun suatu hari, si burung yang berkicau indah menjadi sangat sakit dan tidak dapat berkicau lagi. Ia beristirahat di sarangnya hari demi hari. Hutan di sekitarnya menjadi sangat sunyi. Dan setiap hari ketika hewan-hewan lain kembali dari pegunungan, mereka bertanya-tanya apa yang terjadi. Satu demi satu, hewan lain mulai tinggal di hutan dan bergiliran mengeluarkan suara. Dalam sekejap, hutan dipenuhi oleh suara berbagai macam hewan dengan suara unik yang berbeda. Burung yang sakit itu amat terkejut mendengar begitu banyak suara hewan lain. Suara mereka semua sangat berbeda dan sangat unik. Ia belum pernah mendengar hal seperti itu sebelumnya. Semakin ia berbaring di sarangnya dan mendengarkan suara-suara baru, semakin kuat ia tumbuh. Suara-suara unik membantu menyembuhkannya. Lambat laun, si burung yang gemar berkicau merasa lebih baik, dan ia bisa berkicau sekali lagi. Tralali, tralali, tralalalali. Tapi ia memutuskan untuk berkicau hanya sesekali dan tidak setiap hari, sehingga ia bisa menikmati suara hewan lain. Ia juga mengenali begitu banyak suara baru dengan mendengarkan yang lain. Sejak saat itu, hutan itu menjadi terkenal karena suara hewannya yang unik, dan orang-orang menamakannya sebagai suara dari hutan. Hmm, hmm, hmm.